Привет! Ini stand lipat krom buat kendang. Nah, seperti ini. Jenisnya ini stand lipat buat kendang. Jadi seperti ini. Lepas-lepasan ini. Nah, ini lingkaran buat kendangnya. Ini ring buat kendangnya. Lingkaran ini nanti ada di sini nih. Nah, seperti ini. Nah, tinggal di kencengin bautnya nanti. Seperti ini ada di sini juga. Gitu. Nah, ini saya mau tutorialnya gini. Bahan-bahan untuk merakit stand itu, satu ada pipa induk. Ini pipa induk buat stand. Ini pipa induk buat stand. Yang kedua, pipa T buat stand juga. Yang ketiga, klem stand. Ada tiga biji klem stand. Dan yang keempat, ini ada plat. Tiga biji juga. Nah, dan ini ada klem buat penjepit standnya. Terus ada karet buat kaki stand. Karet ini buat kaki stand nanti. Serta baut T buat klaimnya nanti. Ini juga baut dua biji. Terus alat yang dibutuhkan untuk merakit cuman modal obeng, kunci 10, kunci 8 mili. Seperti ini cara pertama kita rakit dulu. Kita ambil pipa induknya, kita pasang pelat yang 3 biji ini, kita pasang. Thank you.
selamat malam bos saya di sini. Cuma aku mau bersama Sabria. Kita goyang bareng-bareng yuk. Yang gelom taja rapi, nera gelom taja kopi, sing rapon ting pikir kari. Yang kowe gelom tak sayang, yo ojo mor kowe bintang, rasa kekean alesan. Tito parkiran macam motor karuan di dia tito ayam tarik over kembangan dan dia terus noisy itu lebih plastik tak sekat jantung saya baru dapat membaca tapi koyo belum itu orang hutan dan satu besar aku terpaksa besar toko pasal besar aku I'm